saya teringat ungkapan Abdullah ibn Mubarak. Jadi ada seseorang tanya kepada Abdullah ibn Mubarak. Saya nggak akan ceritakan siapa Abdullah ibn Mubarak. Ya panjang, tapi yang ingin saya katakan adalah kata-kata seseorang tadi kepada Abdullah ibn Mubarak. Dia katakan, ilamata ilm, sampai kapan kamu belajar? Ya, masa belajar nggak berhenti-berhenti? Faqala Abdullah ibn Mubarak, la'allal kalima allati tanfa'uni lam aktubha ba'd. Yeah. Jadi masih dia menulis ilmu terus belum dapat kalimah sesuatu yang yang memberikan manfaat pada dirinya. Belum aku tulis lagi. Jadi nggak tahu kapan aku bisa tulis kalimat tersebut. Jadi terus dia pelajari, pelajari, pelajari. Sehingga para salafus soleh itu selalu mencari ilmu, bahkan Ibnu Abbas coba Ibnu Abbas ketika wafat Rasulullah SAW usia 15 tahun Dan kita tahu bagaimana Al Rasul mendoakan Ibnu Abbas, Abdul Ibnu Abbas ya. Tapi dia tidak tinggal diam dengan doa tadi, termotivasi dirinya Yang seusia dengan dia beda sekali dengan Ibnu Abbas Sampai dia ingin satu mendengarkan atau mendapatkan satu hadis dari seseorang, dia datang ke orang tersebut, ba'da salat zuhur. Rupanya dia sudah tidur siang orang tersebut. Dia istirahatlah musim panas. Tunggu dia di depan pintu, pintu rumahnya. Sampai orang tersebut keluar ketika sholat asar, kaget lihat Ibnu Abbas di depan pintu rumahnya. Sampai katakan, Ya Ibn Ammi Rasulillah, kenapa kamu di sini? Saya yang akan datang kepadamu kapan kau dia bilang enggak ilmu itu didatangi ya saya ingin tanya jadi sampai begitu Ibn Abbas sehingga di usia mendekati 20 tahun sudah menjadi rujukan umat umat datang itu sampai di depan rumahnya itu orang nggak bisa keluar nggak bisa bergerak dari banyak yang manusia sehingga diberikan di, ini yang datang ini di depan rumahnya ini mau cari macam-macam ilmu sehingga dari yang mewakili Ibnu Abbas mengatakan silakan rombongan yang ingin belajar tentang Al-Qur'an tafsir masuk dulu rombongan sampai penuh rumahnya sampai Ibnu Abbas mengatakan sudah selesai mereka tanya ditambah lagi jawabannya dipersilakan mereka keluar masuk rombongan berikutnya menanyakan tentang ilmu yang lain tentang fikih rombongan berikutnya tentang faraid, rombongan berikutnya tentang lughah arabiyah syair dan lain sebagainya. Subhanallah. Mahar lautan dari semua ilmu pengetahuan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga ada salah seseorang yang yang berangkat dari kota Madinah menuju uh, Syria sekarang, Damaskus. Uh, Yang dia cari adalah sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu uh, anhu. seseorang tadi mengatakan aku datang aku ingin mencari sebuah hadis balagani annaka tuhaddithuhu engkau me, 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 apa namanya menyampaikan hadis ini an rasulillah dari Rasul s.a.w. Abu Darda mengatakan, "Apakah kamu datang? Ada sesuatu kepentingan selain yang tadi itu?" Kalau tidak ada, apakah kamu datang dari Kota Madinah ini sampai Damaskus? Bisa sampai seribu, seribu lima ratus kilo, ya, seribu. Ya, mungkin sekitar itulah. Mungkin kamu mau bisnis, mau tijarah, mau ada sesuatu yang kamu cari selain daripada mendengarkan hadis tadi? Nggak ada, hanya itu saja. Maji itu. Dia katakan aku tidak datang kecuali untuk fi talab hadis. Aku hanya ingin mendengarkan hadis tersebut. Satu hadis saja dia datang dengan perjalanan 1000 sampai 1500 km. Kemudian Abu Darda mengatakan fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tentang ilmu ya. Yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi علما سهل الله له طريقا إلى الجنة كمدين وأن الملائكة لا تضع أجنحتها رضاء لطلب العلم لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل Uh, Al-Qamari ala sa'iri al-kawakib Innal ulama warathatul anbiya Innal anbiya lam yuwarithu dinaran Wala dirhaman innama warathul ilma Faman akhudahu Akhuda bihazdin waafirin Jadi hanya satu hadis Tentang kemuliaan ilmu pengetahuan Bagaimana uh, para malaikat uh, Mendoakan untuk mereka-mereka yang belajar Dan sayapnya pun memayungi mereka karena seridwa, karena senang dengan apa yang mereka lakukan dan memudahkan jalan mereka menuju surga. Jadi ilmu pengetahuan yang dia cari untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat tadi penting. Bisa-bisa orang yang belajar ilmu agama ini dengan mereka yang belajar ilmu-ilmu yang lain yang belajar agama malah nggak diterima karena niatnya Nah, coba yang belajar fisika, yang belajar ilmu-ilmu dia dari awal ingin belajar dan menggapai ridha Allah dan ingin mendalami ilmu-ilmu tersebut untuk bagaimana dia meniti jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat, niat, niat innamal a'malu bin niat Ada belajar agama yang cari ijazah aja supaya dapat kerjaan, dapat posisi. Ya, dari awal udah enggak benar niatnya. Sehingga perbedaan kita dengan generasi awal dari sisi itu. Generasi awal, gurunya nggak punya niat apa-apa kecuali menyampaikan ilmu. Muridnya pun belajar tidak ada niat sama sekali untuk mencari ilmu dan menyebarkan kepada masyarakat. Nah, itulah yang membuat mereka-mereka yang belajar seperti di Masjid Qurtuba. Itu ada murid di situ sekitar 4.000 murid. 4.000 yang sudah pernah lihat Masjid Qurtuba itu 4.000 murid. Jadi setiap tiang ini ada ilmu Nahu, ini tafsir, ini ilmu fiqh, setiap tiang itu ilmu semua. Ya, terbayangkan yang di saat itu ya mereka-mereka yang dari Eropa, dari mana-mana di seluruh penjuru dunia ini kalau mau dikatakan terpelajar ya belajar di Andalus. Belajar di saat-saat ya, kejayaan Islam dan umat Islam di di Spanyol saat itu itu dan mereka pertama belajar adalah belajar ya yang berkaitan dengan bahasa Arab belajar baru dia dalami itu semua Nata'allamu ta'allamu li al-alam jadi belajar untuk merubah dunia kepada hal yang positif itu kalau itu yang dilakukan maka akan terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, yang besar untuk umat, untuk bangsa. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma dia berkat, berkatakan lian atadakara al ilma baghul lail ahabu ilayya min ihya'iha. Jadi muzakarah belajar walaupun dalam waktu satu dua jam di waktu malam hari aku lebih cinta ini daripada ihya qiyamul Lail, coba kenapa kalau qiyamul untuk pribadi kamu qiyamul Lail. tapi kalau kamu belajar ilmu untuk siapa untuk disampaikan kepada umat karena tidak semua anak bangsa ini umat ini mampu mendalami ilmu pengetahuan itu ungkapan Abdullah ilmu Muzakarah. Ya, Sebagian dari waktu malam itu Jauh lebih aku cintai dari eh, Kiamulil Sepanjang malam Jadi kalau kita berja, berbicara Tentang ilmu, maka kita akan Dapatkan saudara-saudara kita Para ulama, para salafus soleh Itu selalu Berlomba-lomba Berkaitan dengan ilmu pengetahuan tadi Mudah-mudahan Allah menjadikan kita Mereka-mereka yang mencintai ilmu Mereka-mereka yang selalu mendalami ilmu pengetahuan terutama hal-hal yang berkaitan seperti yang saya jelaskan tadi berdosa seseorang kalau tidak mendalaminya karena ilmu-ilmu tadi atau ilmu-ilmu tersebut yang saya sudah jelaskan tadi berkaitan dengan masalah masalah akidah, masalah keyakinan dan masalah-masalah yang merupakan kewajiban yang dia harus lakukan setiap hari. Ya salat, dia harus tahu bagaimana beribadah dengan benar. Ya bukan melaksanakan sholat mendirikan sholat, ya kemudian tadi segala sesuatu yang ada ancaman sesuatu yang diharamkan dia harus tahu dan sesuatu yang ketika eh, dia akan mempraktekannya, melaksanakannya nah, dia harus tahu ilmunya juga kaitan dengan pernikahan kaitan dengan hal-hal yang lain atau sebagai pengusaha seperti yang sejak saya jelaskan tadi.